Petugas Bea Cukai Dumai bersama personil TNI AL dan BNN Provinsi Riau menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu di perairan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sabu bernilai 100 miliar ini dibawa melalui jalur darat dari pemasok di Malaysia. Dalam penyergapan ini, petugas menangkap dua kurir yang merupakan orang suruhan napi yang mendekam di Lapas Bengkalis. Kini kedua pelaku telah dijebloskan ke dalam penjara sambil menunggu proses hukum. Yaitu berupa narkotika yang dimasukkan dari Malaysia yang dijemput di tengah laut oleh pelaku. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.